Kami informasikan berita perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya hari ini Jumat 13 Januari 2023. Menurut data yang dilansir dari situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jawa Timur, perakiraan cuaca di pagi hari di seluruh wilayah kota Malang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan mengalami cuaca cerah berawan dengan arah angin dari barat daya. Siang hari dan sore hari kota Malang akan terjadi cuaca berawan dengan kelembapan udara 75-85%. Namun, langit akan berawan tebal pada pukul 7 malam. Suhu di kota Malang berkisar 20-27 derajat Celcius dengan kecepatan angin 0-20 km per jam. Sedangkan untuk wilayah di Kabupaten Malang, dilansir dari situs BMKG Jawa Timur, pagi hari pukul 7 waktu Indonesia Barat akan mengalami cuaca cerah berawan dengan suhu berkisar 23 derajat Celcius dan arah angin dari barat daya. Siang hari, langit di Kabupaten Malang akan berawan dengan kelembapan udara 85%. Malam hari, BMKG Jawa Timur memprediksi akan berawan dengan kelembapan udara 95%. Suhu di Kabupaten Malang berkisar 22-31 derajat Celcius dengan kecepatan angin 0-20 km per jam. Wilayah Kota Batu, pagi hari pukul 7 waktu Indonesia Barat, BMKG Jawa Timur memprediksi langit di Kota Batu akan cerah berawan dengan arah angin dari barat daya. Pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, langit akan cerah berawan dengan kelembapan udara 75%. Siang hari pukul 1 dan 4 sore waktu Indonesia Barat, langit akan berawan dengan suhu 21-19 derajat Celcius. Malam harinya pukul 7 waktu Indonesia Barat, langit akan berawan tebal dengan arah angin dari barat daya. Suhu di Kota Batu berkisar 17-22 derajat Celcius dengan kecepatan angin 0-20 km per jam. Sekian informasi perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya, saya pamit undur diri dan sampai jumpa.